Shalom Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali pada video yang berjudul Vatikan memberikan indulgensi penuh bagi siapa saja yang mengunjungi lansia pada hari kakek nenek sedunia 28 Juli nanti. Vatikan akan memberikan indulgensi penuh kepada siapapun yang mengunjungi orang lanjut usia yang sakit, kesepian, atau cacat pada hari kakek nenek dan lansia sedunia keempat pada tanggal 28 Juli 2024. Mereka yang merupakan kakek nenek atau orang lanjut usia juga dapat menerima indulgensi penuh. Indulgensi juga dianugerahkan bagi siapa saja yang ikut serta dalam acara keagamaan yang berkaitan dengan perayaan tersebut. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat umum untuk memperoleh indulgensi penuh adalah melepaskan diri dari segala dosa, menerima sakramental pengakuan dosa, menerima komuni kudus, dan berdoa untuk intensi paus. Seseorang yang tidak dapat meninggalkan rumahnya karena penyakit, kelemahan, atau alasan serius lainnya, juga dapat memperoleh indulgensi penuh jika mereka menyatukan diri mereka secara rohani untuk melakukan tugas sakral pada hari itu. Orang itu dapat mempersembahkan doa, rasa sakit kepada Tuhan yang penuh belas kasihan, atau penderitaan hidup mereka, terutama pada berbagai perayaan yang akan disiarkan melalui media. Berita selengkapnya dapat dibaca di website www.penakatolik.com atau melalui link di deskripsi. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan share. Dan jika kamu suka informasi seputar Katolik, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa!